keburu nyampe Monas. Aduh anjing lo jangan panik. Dia mah manusia tertolol, baca maps tertolol. Tau gak pelatihan Zan? Z-A-N Zan. Warnanya orange leo. Ini mobil gue apa mobil Susan? Hi everyone, anak Susan balik lagi. So, di video kali ini kita ingin mereview mobil barunya Sila. Jadi hari ini mobil gue datang. Oh my god. Melihatnya. Ya karena tadi dia ke ATM dan udah lewat duluan gitu loh. Bapak. Pegang. Lagi nge-vlog, Pak. Tadi dulu. Gue pertama. Ih, kita Nora banget, Mama. Gak apa-apa. Mama, kita Nora. First impression. Jadi Dede, mobilnya nggak usah ganti-gantian lagi. Jadi deh, iya. Bapak ngevlog ya Pak? Persiapannya gimana? Sila. Iya kan mama kita tuh selalu ribet. Sumpah mama kita selalu ribet. Bagus ya. Dek, mama sudah tepatin janjinya. Udah. Gimana rasanya? Kita nggak bisa. Sumpah ini mobilnya ganteng banget. Iya ya. Orangenya juga gak terlalu terang. Sebenernya gue gak mau orange, cuman mama maksa banget. Kata mama kita apa nih? Leo. Leo. Kalau beli mobil impian lo, lo gak bakal mau mobil warna apa? Iya, ya, maksudnya gak orange. Intinya gak orange. Tapi gak apa-apa guys. Jadi nanti kita, Dek, bakal jalan-jalan ke mobil ini. Sebentar, keliling-keliling. Gue boleh pinjam gak? Boleh lah. Gue ke kampus pakai mobil bar ya? Boleh lah. Gue main sama teman gue? Boleh, pake tinggal pake. Kalau gue gak pake, ya pake. Kalau gue pake, banget gak pake. Kalau gue pake, lo pake mobil gue lah. Kalau lagi gue mau pake, gue pake. Kan gue punya. Gue orangnya gak tukang minjem ya. Itu udah punya, gak minjem-minjem. Sama aja. Bukan sama, gue orangnya gak mau ngerepotin lo, Kak. Jadi gak apa-apa deh, gak apa-apa ngerepotin banget. Gue anaknya mandiri. Gak apa-apa deh, sangat merepotin juga gak apa-apa deh. Gue dengan ikhlas memberikan, jadi gue pakai mobilnya deh. Maksud lu pakai aja. Tapi kalau misalnya kita sama-sama mau pakai, ya lu sebagai adek gue mengalah ya kan, Dek? Lo kira ini mobil orang lagi ngomongin apa sih? Ya mama kita ribut banget deh. Norain dulu. Di sini mama kita. Malu. Ini warnanya merah atau kuning? Orange, Leo. Apa gimana, Dek? Wow. Yes, ini ada igla banget. Ini pertama kalinya kita pakai mobil ini. Masih diplastikin. Sumpah, Sila tuh bawa mobilnya pelan-pelan banget, tau gak sih? Ini masih kayak, digang, Kak. Iya, kayak masih belajar mobil. Soalnya deg-degan juga gak sih? Iya, gue belum pernah bawa mobil baru yang kayak gitu loh. Gak pernah. Gue tuh soalnya waktu pas beli mobil tuh gue pas lagi belajar juga, ngerti gak sih? Jadi pakai mobil belajar? Iya, pakai mobil belajar pertamanya. Terus habis itu kan gue masih latihan lagi pakai mobil gue. Gitu. Jadi kayak deg-degannya tuh gak deg-degan banget. Kalau sekarang karena lu udah bisa. Jadi kalau misalnya baru belajar, walaupun nyerempet kan ada alasan masih belajar gitu kan. Kalau dia kan si lu udah bisa. Kanan aja gak sih? Kanan. Tapi menurut lo lebih gampang bawa mobil gue apa mobil lo? Sama aja sih. Sama aja. Cuman sekarang karena masih baru aja jadi kayak masih keras-keras gitu nggak? Oh, keras-keras ngati-ngati gitu. Keras-keras tuh kayak emang ngapain ya? Kayak ya, suatu barang kalau beli masih keras. Beli tupperware baru gitu. Keras-keras anjir. Terus gagangnya tuh kayak lebih kecil. Endingnya lebih kecil ya lingkarannya ya? Lingkarannya. Apalagi bawa mobil dari anjir. Ini kecil banget lingkarannya, sumpah. Berat banget setirnya. Tapi lebih power steering siapa? Belum belok ya, nanti Iya. Tapi kayaknya tadi kita belok ya di parkiran. Lo saking panik ya, ngati-ngati gitu. Ih, kalau belok yang habis dilepas kan baru sadar. Kalau kita tahan terus, kita nggak sadar. Iya. Sumpah mungkin karena mobil gue terlalu buluk banget, jadi gue ngerasa pakai mobil tuh masih bersih. Gitu. Iya, anjir. Iya, nggak harus buluk banget sih. Mobil baru juga ngerasa bersih. Mobil gue tinggal harus ditaruh ke bengkel karena sudah menjadi korban belajar mobil dua, semua orang. Dua orang, iya. Jadi penyok kanan, penyok kiri, depan belakang. Parah sih. Dalam aman, cuman bau rokok. Iya. Aduh, nggak ngerti lagi anjir mobil gue udah gitu berantakan, kotor kayak bener-bener mobil gak keurus jadi gudang gitu loh deh.
tapi emang orang-orang ketolol, nggak lu, nggak mama makan sampah pinggirin aja, orang mah turun dikeluarin. Gue kayak gitu deh. Ada sampah es krim. Tapi kiri kan? Kiri iya. Pokok sekali cinta. Gue tuh nggak kelihatan deh mukanya. Gelap banget. Karena ini terlalu terang, jadi ini kontrasnya tuh udah cukup sampai sini doang gitu loh. Gimana dong nih, muka saya jadi kayak cuman ada pantulan kacamata, padahal hari ini saya cantik tau. Gue storyin orang gak sih? Storyin aja. Perasaan tuh nyetir kayak halus gitu. Biasanya mobil gue gitu ya. Gitu kan. Ada kanjukan dikit kayak kuda wing gitu. Itu karena sekarang lagi waktunya servis berkala kak, makanya bannya kayak nggak enak gitu loh. Iya, nggak di servis. Enggak, baru kemarin berapa kilometer gitu. Jadi udah mulai nggak enak. Berarti itu udah jadwalnya servis berkala ya? Iya, kemarin baru chat sehari. Jadi jadwalnya tuh kemarin persis gitu. Kalau gue nih guys, kalau waktu setiap kayak abis dari bengkel tuh mobil gue enak banget, parah. Iya, enak banget, apalagi abis dari bengkel, abis dicuci. Mantap gitu kan. Tapi tetap aja kotor lagi lo buang gitu loh. Enggak sih, karena sekarang lo udah ada mobil kan, jadi kita masing-masing kan. Jadi gue bakal menjaga dan melestarikan mobil gue. Enggak masing-masing, tetap aja lo pakai mobil gue pakai mobil siapa? Mau kamu mobil lo, sama aja, enggak ada bedanya. Tapi gue menjaga untuk tidak membuang sampah di dalam mobil. Iyalah gitu. Harus anjrit. Kayak gue kasih wewangian gitu. Ntar gue beli wewangian gitu sih. Wewangian mobil, jangan parfum lo sudah sumpah. Tau gak sih guys, gue tuh banyak banget parfum di rumah. Jadi sampai kayak gue takutnya expired atau gak buat apa, gue tuh semprot-semprot gitu ke mobil. Ke mobil anjir. Kadang ke spray gue gitu. Guys, nanti insya Allah ya, gue gak janji, kita ya hanya baru insya Allah. Ini baru berencana 20%. Kita mau ke ini, ke apa namanya? Kemana? Ke Jogja. Apaan, orang udah terlanjur dilarang. Enggak dilarang. Maksudnya enggak dilarang, cuman harus sama mama gitu kan? Enggak, gue bisa membicarakan dengan baik. Itu kemungkinannya sangat tipis sih. Iya, makanya kan insya Allah belum janji. Ntar lo, ini kok kayak agak miring gitu ya. Insya Allah belum lagi janji. Lagi ngapain janji, itu kan kayak janjinya ke diri kita sendiri. Jadi kalian tolong doakan kita untuk diizinkan. Karena kita tuh cuman mau berdua doang, bener-bener berdua doang. Pengen ke Jogja selama 1 minggu. Iya. Tanpa my mom, I'm sorry gitu kan. Terus mama kita tuh dengan ngemisnya gitu, dengan kasihannya, mama ikut dong. Enggak gitu anjing. Terus gini, mama di hotel aja enggak apa-apa gitu. Enggak gitu anjing, jujur enggak gitu. Iya. Maksudnya kayak biasa aja anjing. Tapi dengan intonasi ngemis sedikit nggak, gitu deh. Mama ikut gitu doang. Mama di hotel aja enggak apa-apa gitu. Dia tuh kayak ketakutan gitu. Terus kita langsung bilang no. Kita benar-benar ingin berdua saja. Ya enggak sih, Dek? Kita kan harus bikin konten, ya kan? Dengan ramah tamah gitu kan, Dek, kepada pemirsa. Tapi sampai solo kayak dicelacap anjing enggak bikin TikTok. Itu karena ada mama juga enggak sih kayak? Enggak juga sih. Enggak, kita enggak ngaruh. Gua bakal bikin kok, gua bakal bikin. Enggak, maksudnya enggak ngaruh, ada mama enggak ada mama, kalau emang niat ya bikin. Tapi tuh jadi bukan enggak bisa nyalain orang. Kamu tuh jangan selalu bersembunyi di belakang kesalahan orang. Tapi saya lebih menyukai menyalahkan mama. Ih, nice. Karena gue tuh jarang bikin konten karena berantem sama mama anjir. Kayak gue tuh susah dibilangin gitu kan. Dan gue lebih menyetujui kayak omongan gue sendiri gitu kan. Tapi diizinin gak sih? Dia lo niat kan? Dia gue juga niat. Kalau kita niatnya besar, kita bisa pergi ke Jogja berdua. Bisa. Ya udah yuk. Gue juga dikit lagi sekolah nih. Karena kalau udah sekolah tidak bisa. Kayak selama saya sekolah tatap muka datang ke sekolah, mana mungkin saya bisa ke Jogja kan? Iya, gimana dong? Makanya, kayak nggak tahu kapan, cuman dalam waktu dekat itu gue udah harus sekolah, tapi belum dikabarin sih. Tapi udah ada yang masuk kan dari tanggal 8 kemarin, kalian ada yang udah masuk tatap muka kan? Gue belum an. Semoga lo bulan depan ya, Dek. Nggak mungkin. Kan kalau ke Jogja bawa mobil tuh kayak, sebenarnya tuh bisa nyewa mobil di Jogja, cuman kayak lebih enak nyetir sendiri nggak sih? Iya, jadi kayak kemana-mana enak ya. Tapi kalau emang beneran capek di tol, kita bisa istirahat dulu di satu hotel gitu. Ke Jogja berapa jam ya? 12 jam. 6 jam, habis lah orang gua ke Cilacap 12 jam sendiri juga bisa kok. Iya ya. Gua tuh pengen ke Jogja, gua pengen ke pantai sepanjang pakai bikini. Gunung Kidul, di Gunung Kidul. Abis pakai bikini digaplok mama. Iya. Jadi ya udah nggak apa-apa digaploknya terakhir. Muter balik nggak sih, Dek? Itu Monas di sana. Iya kan. Tapi ini ada muter balikannya nggak ada? Ya makanya west dong. Oh iya ya. Hah, keburu nyampe Monas. Aduh anjing, lo jangan panik, gak bakal ketinggalan. Enggak, gue bercanda anjing. Ya Monas anjir.
Jadi Monas ya? Iya. Si tolong udah dibilangin pakai wes anjir. Enggak, sebenarnya enggak bakal ditilang. Apa sih yang bikin ditilang? Anjay, langsung kayak apa sih deh, enggak usah takut. Enggak, tapi gue serius nanya. Kenapa diwanti-wanti? Karena lo takut kesalahan, sedangkan surat mobil suratnya belum ada, kan belum boleh dipakai sebenarnya kan. Kita lagi test drive aja, test drive-nya kejauhan aja. Enggak kok, ini enggak Monas Kak, kiri bisa langsung rumah iya. Kita. Oh iya, iya benar. Oh iya, ke IR Juanda, iya. Bukan ke Monas. Oh, Monas di sana ya? Monas mah di ujung kulon. Iya, iya. Tolol, Kakak. Dia mah manusia tertolol, baca maps tertolol. Soalnya gini guys, test drive-nya tuh enggak boleh jauh-jauh soalnya surat-suratnya tuh belum ada. Iya. Gitu. Platnya juga jadi belum ada. Lah udah pakai plat. Tapi belum plat yang mama. Heeh. Tahu enggak platnya San. ZAN. San. Warna orange leo. Ini mobil gue apa mobil Susan? Maaf, ralat bus Susan. Nanti saya diomeli. Kok kamu enggak sopan sih sama mama? Semuanya tentang Susan iya. Gitu kan. Karena aku kan masih kecil, jadi datanya pakai data mama. Tetapi jadi milik mama gitu rasanya. Hah, saya tidak terima jika gimana, ada kelecetan. Dia tidak mengerti kita bawa mobil baru. Kau harus melihat betapa kinclong. Betapa kinclong cat ini. Orange jet. Sumpah, gue masih gak nyangka gitu, mobil gue koren, canjir. Sejak kapan lo bermimpi menginginkan mobil orang? Enggak, gak pernah. Gak pernah. Gak pernah mimpi itu. Hai guys, kita gantian setir. Tadi gue habis dari Alfa dan beli mie ayam. Enak gak, Kak? Jujur enak. Kenapa nih? Punya apa, Dek? Oh, ini pintu lo belum ketutup juga. Iya. Pintu lo apa gue nggak tahu. Pintu lo deh kayaknya. Oh pintu lo cuy. Iya. Masih belum tapi ketutup. Itu bunyinya ini gara-gara ini. Seatbelt. Panik nggak sih anjir? Panik anjir. Kalau punya mobil lo kan cuma titit-titit doang. Wong. Udah ada. Lo nggak pakai seatbelt ya dek? Nggak. Tapi ini nggak bunyi. Oh bunyinya tuh berarti di sini doang nggak sih? Mobil juga? Iya. Tapi apa Honda gitu? Iya kayaknya deh. Pelan-pelan ya. Gue mau tutup. Satu, dua, tiga. Kita gantian nyetir, jujur ya, gue jujur harus review anjay, harus review mobil. Honda understand? Kayak kita kan kayak gini ya, Dek. Kan kita baru beli mobil nih, Dek. Mm-hmm. Terus gue ngomong gini, setelah ini kita beli mobil apa ya? Kita Mercy gak sih? Oh iya. Yang dua pintu gak sih? Iya sih. Itu udah lo dulu kan? Iya, setelah itu kita beli mobil apa ya? Mobil keluarga opat gak sih? Abis itu baru mobil mama, lambung. Begitu sih guys. Anjir kecangan. Eh gitu sih kak. Iya. Itu adalah informasi yang sangat penting ya guys. Caput. Eh gue jadi inget waktu berantem. Ingat gak sih waktu gue casting? Enggak. Terus kita kan harus buat video dulu kan. Enggak inget. Kita bikin video. Gue gak tau video yang kan selingkuh yang gitu. Ingat gak sih? Tadi terus lah yang video kata lo gini, mukanya kayak anjing gitu. Gue benci banget. Gue juga benci banget anjing. Gue benci banget sama lo kak, baru benci yang benci banget. Baru pengen gue jenggut gitu. Jadi pas lagi videoin, saking gue bencinya ngeliat muka lo, actingnya juga kayak tai. Gue katain ini mukanya kayak anjing. Gue lagi megang minuman tertarik gitu, gue lempar anjing. Terus abis itu lagi gue jenggut. Karena gue udah gak kuat, emosinya tuh beneran. Gue jenggut. Tapi gak ada videonya ya anjir. Cuman kedengaran suara muka lo. Iya langsung terut, langsung mati anjir. Padahal kalau ada videonya seru tuh pengen gue story-in. Pertengkaran tolol. Kesel banget, orang lagi coba berakting dengan ya, susah lagi. Itu gara-gara kita berantem apa? Gara-gara apa? Pasti gara-gara lo nyolok. Angle anjing. Iya kan? Anjing. Gila lu yang ngambil video juga tolol banget. Lah kan emang gua tolol, ngapain nyuruh sama gua? Ya lu agak pinter dikit lah. Ya lu arahin lah kalau emang lu pinter, ya, kalau lu enggak bisa. Tahu, nah berarti lu tolol juga dong. Lah gua enggak bisa lihat itu kamera belakang. Iya tapi lu arahin kayak, "Deh gua mau Ya belum dimasukin dulu. Ada tukang apa? Dene. Oh, iya, Pak. Sekalian deh tolong. Lupa. Oke, okay, go.
Nah. Kasih ya, Pak. Mobil baru takut kalau enggak diparkirin. Kasih, Pak. Kita sudah sampai di rumah. Mian gue belum habis dan tumpah di dalam kantong airnya, sayang banget. Nanti kalian tuh tadi pada bilang unboxing mobil Sila, tapi kayaknya ini vlognya tuh udah kepanjangan dan kita tuh lagi buru-buru. Jadi kita harusnya test drive tuh kayak cuma beberapa menit. Doang, tapi ini maksud apa ya berjam-jam? Pasti di dalam rumah ibu Susa sedang menunggu, tapi nggak ngechat sih. Katanya kalau nunggu banget ngechat kan? Iya, ini ibu Susa tidak menunggu. Jadi kita memuas-muaskan menyetir karena setelah ini satu minggu kita tidak bisa kemana-mana mobilnya, tempatnya. Iya, terus kalian bisa membandingkan mobil ini dengan mobil ini kayak oh my god gitu. Tapi bagus ya. Kita kayak tapi ini penyok kenapa lagi, Dek? Ini kalau yang mau maksud gua enggak nabrak-nabrak apa-apa lagi sih. Ini tabrak mobil enggak sih? Apa tembok? Ini kayak busok sih. Tuh. Gua enggak nabrak-nabrak lagi deh. Kita menemukan teman baru. Ini padahal di sini belum ada besok. Ini belum ada besok. Udah ini. Udah ada sih. Ini tapi temenan. Ini tinggal dicat doang sebenarnya, enggak ada penyok. Ya. Tapi kalau misalnya di enggak diganti semua gitu lucu. Jadi sama dia tuh cuma dicat doang kalau di itu di bengkel biasa. Kalau di Honda semuanya diganti. Selamat, Anda mendapatkan satu lagi. Tapi ini parah banget, anjir, coy. Ini dalam banget sih kayak kecelakaan. Ini kenapa sih? Mau ngapain mobil? Thank you so much for watching. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Saya yang terhibur karena saya yang punya mobil baru. Ya. Bagus gak? Bagus kan dejek, hashtag dejek. Mobil aku ada musuhnya, nambah. Apa sih? Nanti kan gak usah kalian dibenerin, Kak. Pas dibenerin tuh bakal mulus lagi. Mau bagaimanapun caranya, mau ditambal kayak, mau digetok kayak, mau dibuang kayak. Tapi itu tuh penyok kayak penyok gitu. Penyoknya banget. Coba lihat yang mobil paling penyok mana? Itu yang baru, musuh baru. Penyok banget tuh, deh itu jelek banget demi Allah. Marah, pas main sadar gak nabrak gitu? Kayaknya gue bawa belum ada kayak gituan. Tunggu deh, gue main kan? Nah kemarin kan gak sih lo ke Ben Hill? Iya gak ada, tapi gue gak nabrak anjing. Tunggu deh, ke Ben Hill gak ada. Ben Hill? Kita gak tau lah. Kita akan memecahkan konspirasi dan menjadi detektif mobil bonyok. Yaudah guys. Bye-bye. Bye.